Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Kesadaran warga cukup tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan, terbukti beberapa wadah pembuangan ratik sementara penuh hingga meluber ke jalan menyebabkan kemacetan jalan, sehingga pengendara harus berbagi jalan dengan tumpukan ratik nang membludak sehabis bencana banjir di beberapa kawasan di Banjarmasin. Nah, pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Ya nih, TPS Uwah itu luar biasa membludak sama sekali sampai kita lemburkan 6 truk lebih dan sekarang masih belum beres, belum beres. Tapi tetap kita secara simultan ini kawan-kawan petugas yang bisa lembur kita langsung kerahkan. Memang kita dalam penanganan ini kita siagakan beberapa armada yang memang standby untuk menangani sampah-sampah pasca banjir. Tapi ya namanya juga sarana kapasitas kita terbatas, jadi memang penanganannya memang ya tidak bisa cepat segera maksimal ya. Tapi kita berusaha untuk selalu menangani itu. Penting juga ya warga, misalnya sampah-sampah yang non rumah tangga ini, yang non rumah tangga akibat dampak banjir ini semestinya jangan dibuang di TPS dulu. Jangan dibuang di TPS, lemari, kayu, kasur, segala macam, kayu, lemah. Pokoknya sampah-sampah non rumah tangga. Kalau yang rumah tangga kan sayur, mayur, apa itu kan dibungkus habis sedikit. Tapi yang banyak ini sampah-sampah pasca ini. Tolong jangan dibuang di TPS, dikumpulkan dulu, nanti kami layani itu. Nah, ini juga menjadi problem di Kota Banjarmasin, begitu banyaknya sampah yang bersembarakan. Namun memang pihak dari sendiri juga mengakui bahwa sampah ini yang mana saat itu banjir tadinya sudah bisa teratasi namun tertumpuk sehingga menjadi double lah ya. Jadi sangat banyak. Nah, ini memang selama ini kita rasa sih sampah yang sudah ini bisa terakomodir dengan bagus lah. Namun karena adanya bencana ini sehingga menumpuknya sampah. Nah, harapan kita ini juga menjadi catatan atau PR yang besar untuk LH. Tapi tidak nanti, sekarang bagaimana untuk bisa pengangkutan sampah itu lebih maksimal. Entah menggunakan armada luar untuk minta dibantukan untuk mengangkutnya kemana pembuangannya, pastinya ke TPA-nya. Nah, ini jangan mengandalkan hanya milik pemerintah kota. Pemerintah kota harus berpikir bagaimana
ini entah jadi akan mengakibatkan adanya pengeluaran untuk pemerintah kota untuk pengangkutan itu. Ditambahlah dengan armada yang lain yang bisa membantu untuk bisa memaksimalkan pengangkutan sampah yang saat ini yang menjadi dobel-dobel ini. Bisa jadi penyakit, Bang. Ya. Jangan sampai ini menjadikan ya tadi wabah penyakit yang akan muncul setelahnya pasca terendamnya Kota Banjarmasin.